بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini, pada pagi ini, afwan, pada pagi ini kita meneruskan bacaan kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Masih lagi dalam pengajaran ataupun ahkamul fiqhiyah, ahkam hukum-hukum fiqh yang boleh dikeluarkan, yang boleh kita istinbatkan, yang dikeluarkan oleh para ulama dalam daripada kisah peperangan Hunain ini. Poin yang seterusnya, fasal pada peperangan ini, beliau iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala qatilan, barang siapa yang membunuh seorang musuh, lahu alaihi bayyinatun, sedangkan dia ada bukti, falahu salabuh, maka dia berhak atas harta rampasan perangnya. Maksud kat sini ialah salabuh, bukan salabuh ni maksudnya ialah barang-barang yang ada pada badan orang tersebut. Iaitu kalau dalam peperangan, berlakunya peperangan, kemudian musuh itu terbunuh. Pada musuh itu dia ada apa? Dia ada macam cincin ke, jam ke, atau pedang ke. Maka kata Nabi SAW, falahu salabuh. Okay, falahu salabuh. Falahu salabuh. Okay. Maksudnya bagi dia, apa yang dia rampas daripada tentera tersebut. Maksudnya Nabi izinkan untuk mengambil barang tersebut. Okay. Maksudnya Nabi SAW tidak melarang. Beliau SAW mengucapkannya pula pada perang lain sebelum peperangan Hunain. Dan ucapan ini Nabi SAW pernah sebut sekali lagi pada tempat yang lain. Olehnya para fuqaha berbeza pendapat. Para fuqaha berbeza pendapat. Apakah barang rampasan itu berhak baginya berdasarkan kejadiannya atau berdasarkan, sekejap ya, syaratnya? Terdapat dua pendapat dan keduanya riwayat daripada Ahmad. Okey, apa isu dia ni? Isu dia ialah, boleh ke askar tu main ambil je? Ha, kalau kita guna bahasa layman kita, boleh ke askar tu main ambil ya apa yang ada pada orang tersebut? Adakah kerana memang di hukum yang umum, atau pada perangan itu khususnya, secara khususnya siapa yang berperang pada zaman kat situ boleh diambil benda tersebut? Ya. Nah, itu dia. Cuma akan mungkin orang akan bertanya, ustaz, bukankah harta rampasan perang ni tak boleh ambil? Tak boleh ambil melainkan melainkan ketika telah dibahagi-bahagikan. Macam mana pula Nabi SAW benarkan dia diambil sebelum dibahagi-bahagikan? Kita pernah dengar sebelum ni hadis kisah seorang lelaki yang para sahabat kata, ya Rasulullah, dia kata dia ni dia berperang dengan begitu bersemangat. Lalu sebagian sahabat kata, dia ahli syurga, alangkah bagus dia ni, dia kalangan ahli syurga.
Nabi kata bal huwa finnar, begitu bahkan dalam neraka, min aba'atin ghalaha ghallaha min aba'atin ghallaha. Okey, sesungguhnya dia dalam neraka kerana dia ambil aba'ah, iaitu satu apa dia, macam tak macam kain yang orang askar pakai dekat belakang ni, aba ghallaha, yang dia telah ambil sebelum dibahagi-bahagikan harta rampasan perang. Jadi macam yang tak faham kisah ni kedua ni. Jadi nampak macam bertentangan. Ketahuilah kaedah, kita kena faham bahawa hadis Nabi SAW wahyu, dia tidak akan bertentangan antara satu sama lain. Al-Quran tidak akan bertentangan dengan hadis, hadis tidak akan bertentangan dengan hadis, tidak akan bertentangan antara satu sama lain sebab dua-duanya wahyu. Melainkan cara kita faham itu salah. Melainkan kerana kita nampak bertentangan sebab kita faham caranya salah. Mungkin salah satu hukumnya telah mansukh. Mungkin satu lagi datang kemudian. Mungkin satu ini khusus, satu ini umum dan seumpama dengannya. Habis tu apa bezanya salb? Jadi apa yang Nabi kata, man qatala qatilan falahu salabuh. Kita tengok kat sini, dia ada istilah dia. Dia beza beza ghanimah ataupun nafal dengan salb. Salb itu adalah pada badan dia sahaja. Adapun harta rampasan ghanimah diambil daripada tentera itu secara umum, bukan pada pakaiannya, pada seluruh umum. Maksudnya katakanlah tentera itu dalam peperangan tu askar dia bawa kambing, bawa senjata, bawa apa banyak-banyak tu, kemudian berperang kalah, yang itu dipanggil ghanimah, yang itu yang dibahagi-bahagikan ikut kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak. Adapun yang ada pada badan orang tersebut, maka orang tu dia boleh ambil. Ini ulama tafsir sebutkan sebegini supaya orang tak keliru. Okey. Barakallahu fik. Okey. Jadi pertama, jadi kat sini yang jadi isu dia ialah Nabi kata man qatala qatilan falahu salabuh. Maksudnya Nabi kata siapa yang membunuh orang tersebut, maka dia berhak ambil apa yang pada badan orang tersebut. Nampak Nabi letak macam syarat. Jadi kat sini ulama khilaf, adakah dia secara umum, maksudnya kalau nampak orang mati boleh ambil dalam peperangan tersebut, boleh ambil, ataupun kalau dia bunuh saja orang tersebut dalam peperangan. Kalau dia bunuh orang tersebut dalam peperangan, dia yang berhak ambil. Jadi kat sinilah dia kata ulama khilaf pada dua pendapat. Pertama, bahawa dia memilikinya berdasarkan kejadiannya. Maksud kalau dia mati boleh ambil lah. Apakah imam mensyaratkannya atau tidak? Pandangan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Maksudnya boleh ambil kalau dalam peperangan, mana-mana peperangan dia telah membunuh musuhnya tadi dalam peperangan tersebut, dia boleh ambil salab dia tu. Salab buhu. Rampasan dia tadi. Tak kisah mana-mana peperangan. Yang ini pendapat al-Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua dia kata tidak. Bahawa dia tidak berhak untuk mengambil barang tersebut jika imam mensyaratkannya. Maksudnya kata imam kata, okey, dalam peperangan ini siapa yang telah membunuh musuhnya, dapat bunuh musuh ni, maka dia ambil lah harta rampasannya. Sebab apa? Supaya satu bentuk galakkan dia untuk bersemangat untuk pergi berperang selain daripada kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendapat yang kedua ni ialah pendapat Abu Hanifah juga dengan Malik, mengatakan tidak berhak baginya kecuali jika imam mensyaratkannya setelah peperangan usai, maksudnya telah selesai. Jika imam menyampaikannya sebelum peperangan, maka tidak diperbolehkan. Ini mazhab Maliki kata. Malik mengatakan tidak ada keterangan yang sampai kepadaku bahawa Nabi SAW mengatakan itu kecuali pada perang Hunain. Nabi SAW membahagikan harta rampasan perang setelah peperangan berhenti. Setelah peperangan selesai, barulah dia boleh ambil benda tersebut. Imam Syafi'i kata tak. Umum, mana-mana peperangan, tak semestinya imam kena letak syarat dulu. Jadi benda ni khilaf lah di kalangan para ulama. Jadi kenapa berlaku perbezaan ini? Al-Imam Al-Qayyim dia buat analisa sikit. Dia kata apa? Sumber perbezaan pendapat tersebut. Jadi khilaf ini berlaku kerana bahawa Nabi SAW, ketika Nabi mengucapkan ucapannya, Nabi ialah saat itu ialah seorang imam. Imam maksudnya ketua negara, bukan imam masjid kat sini. Juga sebagai seorang hakim. Hakim maksudnya, hakim lah qadi, yang memberi hukuman, yang menjatuhkan hukuman, dan juga mufti yang memberi fatwa.
Okey. Naam. Beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah seorang rasul. Jadi nampak tak isu dia rasul, ketua negara, hakim dan mufti. Jadi ulama, para ulama bila dia tengok Nabi SAW 4 ni, jadi masa arahan tu dikeluarkan, adakah Nabi memberi arahannya sebagai arahan seorang pemimpin? Bila arahan seorang pemimpin, dia tertakluk kepada waktu yang tertentu. Betul tak? Macam arahan pemimpin kita sekarang, SOP sekian dan sekian. Kejap lagi kan, mulai depan kan tukar lagi SOP. Kejap lagi tukar lagi. Sebab apa? Itu arahan seorang pemimpin, dia berlegar sekitar maslahah. Kan? Hukmur ra'i ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tasarruful ra'i ala ra'iyah manutun bil maslahah. Yang kaedah kita selalu dengar. Iaitu tasarruful ra'i. Seorang pemimpin, bila dia melakukan satu keputusan, dia terikat kepada maslahah. Dia terikat kepada maslahah umum, iaitu kepentingan umum. Sebab tu kita jangan marah-marah sangat, kejap-kejap ke marah. Kenapa SOP kejap-kejap tukar? Kenapa sekolah kejap-kejap, online kejap-kejap ni? Tasarruful ra'i ala ra'iyah manutun bil maslahah. Apatah lagi kalau dia ada ambil pendapat para ulama, ada pakar-pakar pendidik semua dalam masalah tu, maka kita hormatlah pendapat tersebut. Kita mungkin tak setuju, tapi janganlah cela dan seumpama dengannya. Sebab dia melakukan tindakan tersebut alal, ada masalahnya. Cuma keputusan pemimpin itu dia bukannya macam keputusan seorang rasul, maka dia boleh berubah-ubah. Jadi atas dasar inilah, bila keluarnya keputusan, Nabi kata siapa yang telah membunuh musuhnya dalam peperangan, maka baginya dia boleh ambil salabuh. Jadi masa Nabi ucapkan itu, adakah Nabi seorang ketua masa itu? Jadi bila masa dia seorang ketua masa itu, maka dia tak disyaratkan untuk dia kena pemimpin, kena syaratkan dulu. Maknanya setiap, maka bila waktu lain tak disyaratkan. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia menganggap bahawa itu adalah keputusan Nabi ketika tersebut. Maka mana-mana saja yang berlaku kematian, kita boleh ambil terapasannya. Ada pun Imam Malik rahimahullah dan juga Imam Abu Hanifah, dia kata tak, Nabi ucapkan itu sebagai rasul. Maksudnya itu adalah hukum umum, wahyu umum. Maksudnya apa saja peperangan yang berlaku, tak boleh ambil melainkan pemimpin yang tak syarat. Kalau pemimpin tak syarat, tak boleh ambil. Jadi kat sinilah berlakunya khilaf. Jadi terkadang, kemudian imam, ketua negara, hakim mahkamah, maksudnya hukum, bila hakim jatuhkan hukuman, dia jatuhkan hukuman terhadap satu kes yang spesifik. Kes yang spesifik. Mufti pula, ia hanyalah pendapat. Dia bukan satu benda yang munakid. Satu pendapat itu dia bukan benda yang yang ada kuasa. Pemerintah yang memberi kuasa. Itu beza mufti dengan fatwa, dengan keputusan pemerintah. Sebab itulah, bila mufti keluarkan satu fatwa, tetapi kalau pemerintah tidak jalankannya, maka dia tak boleh dilaksanakan fatwa tersebut. Kan betapa banyak kelompok-kelompok yang telah difatwakan sesat, tapi boleh je berlegar ke sana sini dalam negara ini. Sebab kaedahnya dalam fatwa, fatwa itu dia tidak mengikat. Fatwa itu tidak mengikat. Tidak mengikat maksudnya tidak ada kuasa, melainkan kalau pemerintah yang laksanakan kuasa. Cuma sebagai orang umat Islam, bila dengan mufti fatwa, dia pun dijauhkanlah benda tersebut. Sebab tu kalau kita tengok kat Malaysia ni, kadang-kadang fatwa JAKIM telah keluarkan bersepakat, kata fatwa sekian, fatwa JAKIM. Tapi pemerintah tidak laksanakan. Tak terkesan fatwa JAKIM kata Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Itu tak betul. Tetapi ada Jabatan Agama Islam Negeri bertindak untuk tidak untuk membenarkan benda tersebut. Kita tak sebutlah mana-mana negeri kan. Jadi barakallahu fik, menunjukkan bahawa bila fatwa dia lebih dia hanya pendapat seorang orang alim tentang suatu perkara. Jadi dia tak kuat. Jadi sekarang ini itulah berlakunya khilaf berkenaan dengan masalah ni. Itu beliau SAW sendiri adalah seorang rasul. Terkadang beliau mengutarakan sebuah hukum ditinjau dengan kedudukan risalah, maksudnya sebagai seorang nabi. Sehinggakan hukum tersebut adalah syariat yang berlaku secara umum sampai hari kiamat.
Jadi ini isu dia. Kalau Nabi kata man qatala qatilan falahu salabuh, barang siapa yang membunuh musuhnya itu, maka dia boleh ambil apa-apa harta yang ada pada badannya. Adakah ucapan itu sebagai satu hukum yang syarak? Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa waraddun. Seperti mana sabda Nabi yang biasa kita dengar, barang siapa yang mengadakan sesuatu dalam perkara agama ini yang bukan sebahagian daripadanya, maka tertolak, ini bid'ah. Begitu juga Nabi SAW kata, barang siapa yang bercocok tanam di lahan, di tanah satu kaum tanpa izinnya, man zara'a fi ardi qaumin bi ghairi idnihim falaysa lahu min az-zar'i syai'un wa lahu nafaqatuh. Barang siapa yang bercocok tanam di lahan, di tanah satu kaum tanpa izin mereka, maka dia tidak berhak atas hasil cucuk tanah tersebut dan dia berhak menerima upah kerjanya. Maksudnya tanah, dia pergi masuk tanah orang, kemudian dia tanamlah kelapa sawit, dapatlah hasil. Boleh tak dia ambil? Tak boleh ambil hasil tersebut. Habis tu dia dah penat-penat, kita upah je kerja dia tanam pokok tadi. Maksudnya macam inilah, wallahu alam, kes ladang durian. Kes ladang durian yang berlaku beberapa waktu yang lepas, bila dia usahakan durian tu, durian mahal-mahal tu, Musang King lah, Black Thorn lah, ke tanah yang haram, bukan tanah mereka. Jadi patutnya hasil-hasil tu kerajaan ambil, bukan tanah mereka. Bayar upah je, upah usahakan tanam durian. Soalan pula hukum beliau untuk mendatangkan saksi dan sumpah serta hak pembeli. Saksi dan sumpah ni maksudnya iaitu dalam mahkamah lah. Okay? Bila orang tak nak terima, dia tak boleh bawa saksi, dia kena sumpah. Contohnya macam saya dakwa, saya kata ni tanah saya, ni datuk nenek saya punya tanah. Orang yang duduk tu, dia kata dia duduk dekat tanah nenek moyang saya. Kemudian hakim kata, kamu ada bukti tak? Tak ada bukti lah ni tuan hakim, ni dah lama beratus tahun lah keturunan saya duduk sini, tak pernah, tapi tak ada geran lah. Maka Nabi SAW dan hukumnya ialah orang tersebut dia kena sumpah. Dia kena sumpah untuk mengekalkan dia boleh duduk dekat tanah tersebut. Naam. Okey. Lepas tu berlaku bila kisah Al-Ash'af tu kan, yang hadis sahih Muslim tu, orang tu lelaki duduk kat tanahnya. Yang pula kan dia kata, ini tanah atuk nenek moyang aku. Kamu ada bukti tak? Tak ada bukti pula. Tak ada pula surat menyurat nak membuktikan bahawa itu tanah dia. Idan yahlif, kalau macam tu dia kata, kalau macam tu sumpahlah. Orang yang duduk tadi tu, yang duduk tanah orang tadi, dia kena sumpah untuk supaya dia boleh tetap duduk di atas tanah tersebut. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu memang dia sumpahlah. Dia ni bukannya dia peduli pun tanah halal ke tanah haram, dia sumpah je. Dia dah marah sahabat ni. Maka Nabi SAW bersabda, man halafa ala yaminan sabrin yaqtati'u bihi mal imri'in muslim laqiyallahu wa huwa alaihi ghadab, dari wa'alaihi wa huwa fihi fajir laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa man halafa ala yaminan sabrin, barang siapa bersumpah di atas satu sumpah yang tipu, wa huwa fihi fajir, yang dia dalam sumpah tersebut dia melanggar perintah Allah Taala, maksud dia tipulah. Yaqtati'u bihi mal imri'in muslim, tujuannya untuk mengambil harta orang muslim lain tanpa haknya. Laqiyallahu wa huwa 'alaihi ghadban, maka dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Taala dan keadaan dia murka. Lah dua-dua sahabat tadi tak jadilah ambil tanah tadi. Dua-dua lepas, tak apalah kau ambil lah, aku tak nak kau ambil lah. Dua-dua jadi takut nak ambil tanah tersebut. Dan juga hal pembeli lebih awal sebelum dibahagikan. Apa benda pula ni? Itu wabi syufaati fi ma lam yuqsam. Syufaah, hak beli sebelum dibahagi-bahagikan. Iaitu kalau hak pembeli itu maksudnya dia beli kemudian barang tu rosak atau seumpama dengannya, maka haknya diutamakan. Hak pembeli tadi, maka dia dikembalikan atas seumpamanya. Maksudnya hukum-hukum yang disebutkan tadi, ini hukum yang umum sampai hari kiamat. Dia bukannya khusus pada waktu tertentu ataupun pada peristiwa yang tertentu.
terkadang Nabi SAW bersabda sebagai sebuah fatwa, maksudnya sebagai pendapat, bukannya hukum umum. Fatwa macam pendapat. Sebenarnya yang berlaku pada Hindun binti Utbah, isterinya Abu Sufyan. Dia mengadu betapa sifat kikirnya suaminya. Semua tahu kisah tersebut kan? Iaitu suami dia kedekut dia kata, "Ya Rasulullah, boleh tak aku nak ambil harta suami aku? Sebab dia ni kedekut sangat. Nak belanja pun susah nak dapat ni." Maka Nabi kata, "Ambillah dengan makruf." Dan bahawa suaminya tidak memberinya nafkah yang cukup baginya, ambillah harta yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Okey. Keputusan ini adalah fatwa, bukan sebuah hukum, kata Ibnul Qayyim. Kerana beliau SAW tidak memanggil Abu Sufyan. Maksudnya ini bukan satu qada. Qada ni maksudnya hukum macam hakim dalam mahkamah. Kalau hakim dalam mahkamah, dia kena panggil saksi dan juga orang. Dia kena panggil. Hindun sini, Abu Sufyan, mai sini. Isterimu telah mendakwa bahawa kamu ini seorang yang kedekut. Apakah benar, wahai Abu Sufyan, kamu ini kedekut? Oh, saya tak kedekut, katakanlah Abu Sufyan nafikan. Wahai Hindun, buktikan yang ini kedekut. Itu mahkamah. Itu hukum ni kata qada tadi. Qada. Qada bukan hukum syarak. Hukum qada. Hukum fiqh. Hukum dalam mahkamah. Nabi SAW tidak manggil Abu Sufyan. Tapi lebih kepada nasihat. Bentuk fatwa, bentuk nasihat. Nabi SAW juga tidak meminta tanggapan atas gugatan tersebut. Tak minta dibalas. Tak minta bukti. Tak minta ataupun yang sebenarnya. Anjawab da'wa. Walai sa'alah bayinah. Tak juga minta bukti. Sebab dalam mahkamah kena ada bukti. Kena ada buktikan dakwaan atau seumpama dengan. Tapi ini lebih bentuk kepada fatwa ataupun nasihat lah. Boleh kita kata zaman sekarang. Orang tanya macam yang berlaku zaman sekarang. Ustaz-ustaz orang tanya dalam soal-soal jawab. Dalam majlis, ustaz, ada orang WhatsApp saya, ustaz, suami saya macam ni, apakah saya boleh buat macam ni? Wah, ustaz tu berdasarkan ilmu yang dia ada, dia kata macam ni lah, puan buat macam ni, sekian. Apakah itu fatwa? Itu satu bentuk macam nasihat, satu pendapat. Bukan ada hukum macam mahkamah? Tidak. Apakah ada hukum syarak lagi lah? Tidak, kalau bukan Rasulullah SAW. Terkadang beliau bersabda, SAW, dalam kedudukannya sebagai pemimpin, di mana sabda beliau SAW tersebut untuk kemaslahatan umat Islam pada waktu itu. Nampak? Ini kita sebut tadi. Lil maslahah. Pada tempat itu dan kondisi itu. Maksudnya tak boleh nak diumumkan pada semua keadaan. Pada semua keadaan. Ya. Jadi ini para sahabat faham contohnya bila bab nak memilih tempat untuk berkemah ketika peperangan. Memilih tempat untuk berhenti. Apa yang kita perlu buat, tentera macam mana. Nabi meminta mendapat nasihat untuk buat khandak. Maka itu adalah keputusan Nabi sebagai seorang pemimpin tentera. Tapi semua itu wahyu. Jadi jangan nafikan. Nabi sebenarnya semuanya wahyu. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Semuanya boleh diambil pengajaran daripadanya. Cuma keputusan itu sebagai the capacity dia sebagai seorang apa. Maka menjadi keharusan bagi para pemimpin sesudah beliau SAW ketika menetapkan sesuatu agar melihat kepada kemaslahatan. Ini yang kita kata tadi. Lepas tu kita tengok peliklah orang zaman sekarang ni bila kata masjid ni. Dia kata sekarang dulu masjid kosong. Ini semua dah jadi agenda dajjal. Ustaz-ustaz sekarang masjid dah penuh balik. Dah subuh tadi Alhamdulillah penuh. Ramai dah balik. Itu adakah agenda Dajjal? Tidak. Tunjukkan bahawa fatwa mereka dahulu sebelum ini adalah kerana kemaslahatan. Dia tak tahu lagi. Masa tu mula-mula dulu tak kenal lagi. Coronavirus ni macam mana. Dia punya hakikat dia macam mana. Dahsyat dia tak tahu. Waktu tutuplah masjid tak apa. Lepas dah tahu kita dah makin lama makin kenal. Bahawa taklah seteruk pada yang awal dulu. Maksudnya bukanlah asalkan tersentuh sikit je dah boleh dah terkena. Tak, dia kena duduk depan-depan, berkongsi makanan, bernafas terus direct, bercakap depan-depan, tak ada mask, baru dia akan tersebar. Ada pun kalau sekadar lalu-lalang, terserempak tu, dia tak tersebar. Maka pemimpin kita pun, dah boleh kita buat solat berjarak. Tak boleh khutbah lama-lama. Sekian. Makin lama lagi kenal lagi, bila kenal lagi, maka dia kata, tidaklah seteruk yang disangka, maka boleh. Boleh lagi kita duduk dalam satu majlis. Buat kuliah setengah jam. Boleh lagi. Boleh khutbah. Naam. Ini berdasarkan masalah.
Patut ingat kaedah tasarruful ra'i 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah. Tasarruful ra'i 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah. Sebagai perhatian Nabi SAW baik berkaitan dengan waktu, tempat maupun kondisi Nabi SAW. Dari sinilah para imam, okay, disebabkan kapasiti Nabi itu dia Nabi SAW, dia Nabi Rasul, dia ketua negara, dia hakim dan dia juga pemberi nasihat. Maka kat situlah para sahabat atau para ulama berbeza pendapat dalam satu banyak, dalam banyak keadaan tak kala mendapati satu hadis Nabi SAW. Sebenarnya beliau, sabda beliau SAW, barang siapa yang membunuh seorang musuh, maka dia berhak atas barang rampasannya. Apakah beliau SAW mengatakannya dalam kedudukan sebagai pemimpin? Maka hukum beliau SAW berkaitan erat dengan para pemimpin. Atau sebagai risalah dan nubuah, maka hukum beliau adalah sebagai syariat yang universal umum. Maksudnya mana-mana peperangan pun kita akan buat kaedah tersebut. Begitu juga dengan sabda beliau SAW, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, ihya ul mawat, panggil. Itu tanah yang mati. Maka tanah tersebut adalah miliknya. Kan? Tanah tu tak ada orang menjaga, tak ada orang tuntut. Bukan juga tanah kerajaan. Kata daripada tanah kosong ni tak ada siapa tuntut, tak ada siapa yang jaga. Baik aku naik lalang je. Baik aku kerjakanlah tanah ni. Maka apakah sabda beliau tadi tersebut sebagai syariat yang universal berlaku bagi siapa pun, baik seorang imam mengizinkannya atau tidak. Mesti umum, balik siapa nampak tanah kosong, tak ada orang kerja kan boleh masuk. Ataupun itu Allah tindakan Nabi sebagai seorang pemimpin, dan Nabi kata boleh. Kata sekarang daripada tanah tu diabaikan, baik kita gunakan. Ketika itu baik seorang imam mengizinkannya atau tidak. Jadi al-qaul universal, baik seorang imam mengizinkannya. Imam ni maksudnya pemimpin, mengizinkannya atau tidak. Ataukah diserahkan kembali pada pemimpin sehingga tidak dapat memilikinya kecuali seizin imam. Dalam hal ini dua pendapat. Al-Syafi'i kata boleh. Mana-mana tanah kosong yang kamu tak nampak dia tak didiri, tak dijaga, tak ni apa semua, dibiarkan, maka dia boleh duduk. Dia boleh usahakan tanah tersebut. Pendapat kedua Abu Hanifah mengatakan tak boleh. Keputusan Nabi itu ialah keputusan sebagai seorang pemimpin, maka terikat. Maka kalau pemimpin izinkan, barulah boleh. Dan zaman sekarang ramai orang ambil fatwa mazhab Abu Hanifah ni. Zaman sekarang ramai orang ambil zaman Abu Hanifah ni. Adapun Imam Malik dia lebih umum lagi. Dia kata apa? Kalau tanah tu luas, kalau negara tu ada banyak lagi tanah, sangat-sangat luas, yang mana kaum muslimin tidak saling memperebutkannya, dan tanah-tanah tersebut dan tidak direbutkan, maka bolehlah. Macam dulu, macam orang dulu-dulu. Tentu tak orang dulu, orang kampung orang dulu-dulu, 100 tahun, 200 tahun dulu. Dia masuk, dia teroka kawasan tersebut, dia tanam sayur lama-lama, tanah terjadi macam milik dia. Betul tak? Saya ingat lagi zaman atuk-atuk saya dulu. Bila kita cerita, ayah cerita, ni dulu kawasan ni atuk kau yang buka. Kemudian dah duduk oleh keluarga kita. Kemudian barulah lepas-lepas tu dah jadikan tanah dia. Buat daftar, geran apa semua. Tapi asalnya. Okey. Dia kata, mana buktinya, mana tanah tu dia beli ke tidak. Maka dia masuk tanah tersebut. Itu Imam Syafi'i dah ambil fatwa ini. Tetapi pada zaman sekarang, bila tanah tu dah tak banyak, dah banyak orang berebut tanah, dan tanah pula harga makin mahal, dan semua telah digazetkan, ini tanah kerajaan, ini tanah negeri, ini tanah sultan, ini tanah di BKL, ini tanah sekian, maka tak bolehlah kita sesuka hati kita pergi masuk tanah orang, kemudian kita usahakannya. Barakallahu fikum. Lepas tu kita tengok bagus juga fatwa Imam Malik ini. Masya Allah, pendapat Imam Malik ya rahimahullah ta'ala. Tapi sekarang ni banyaknya ambil fatwa, hatta kat Malaysia juga ambil pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi ini juga kita kata rahmatnya pada ada banyaknya khilaf pendapat kat sini. Betul, khilaf itu tidak rahmat. Betul. Perpecahan. Tetapi pada perbezaan pendapat itu dia memberi kita satu keluasan dalam apa dia? Dalam kita membuat satu keputusan. Akhirnya macam di Malaysia lah. Zakat pun kita ambil lagi fatwa Mazhab Syafi'i, kena bayar dengan beras. Boleh dibayar dengan wang. Okey.
dan dalam kes jual beli tak ikut lagi dalam mazhab Syafi'i, menunjukkan bahawa bila keluasan dalam fiqh itu memberi flexibility dalam kita nak amalkan Islam, masih lagi tak keluar daripada pendapat-pendapat para ulama kita. Selesai masalah tadi. Kemudian masuk pula dalam hadis tadi, Nabi sebut barang siapa yang membunuh musuhnya, kan, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah, dan dia memiliki bukti. Dekat sini ada satu lagi kad pula, bukan hanya sekadar kalau dibunuh boleh dapat ambil terus, dan dia memiliki bukti, barulah dia boleh ambil. Kalau dia tak boleh, tak ada bukti, dia tak boleh ambil suka hati. Yang ni dalil bahawa yang diambil tu lepas berperang ke sebelum perang? Lepas perang lah, kan? Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dia memiliki bukti menunjukkan atas dua permasalahan. Yang pertama, dawaan, claim annahu lahu bisyara', atau ihdahu ma'na da'wa al-qatil annahu qatala hadha al-kafir la tuqbal fi istihqaqi salabih. Yang pertama sekali ialah claim, da'wa claim lah, da'wa anna da'wa al-qatil, pembunuh, jadi yang membunuh musuh tadi, annahu qatala hadha al-kafir, bahawa dia telah membunuh orang kafir itu, orang kafir tersebut, la tuqbal fi istihqaqi salabih, tidak diterima. Dawaan saja tak boleh terima, dia kena datangkan bukti. Dan bukti itu antaranya apa dia? Iaitu saksi. Yang kedua, waktu kata asalnya al-iktifa'u, mencukup-cukup untuk membuktikannya, fi thubuti hadhihi da'wa, untuk menetapkan dawaan ini, klaim ini adalah dengan bisyahidin wahidin, seorang saksi, min ghairi yaminin, tanpa perlu dia bersumpah. Tanpa perlu dia sumpah. Maksudnya katakanlah dia dah bunuh dalam peperangan tersebut, dia dah bunuh satu musuh. Kemudian dia kata imam, dia kata wah pemimpin, dia kata wahai jeneral, ini saya yang bunuh ni. Kamu ada saksi tak? Ada seorang lain, kita dia nampak dia bunuh. Maka dia berhaklah ambil. Adapun dawaan semata-mata tak boleh. Maka kena masuk dalam harta yang dibahagi-bahagikan. Kena masuk dalam harta yang dibahagi-bahagikan. Naam. Dan ini berdasarkan satu hadis, lima thabata fi sahih, dalam hadis yang sahih Sahih Bukhari, an Abi Qatadah, daripada Abi Qatadah, dia berkata kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain. Rasulullah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'am Hunain. Falamma altaqayna, bila kami bertembung dengan musuh, kanat lil muslimina jaulah, umat Islam pada first round tu menang. Faraitu rajulan minal musyrikin qad ala rajulan minal muslimin, maka ketika orang musyrikin telah berhasil mengalahkan salah seorang daripada kaum muslimin dalam peperangan, salah seorang tu tengah berjaya kalah, berjaya bunuh atau berjaya mencederakan dengan cederaan yang teruk, maka aku memperpaling, fastadartu ilaih, aku berpaling padanya, hatta ataituhu min wara'i, sehingga aku datang daripada belakangnya, fadarabtuhu ala habli atiqih, maka aku pukul dia, tetak dia dekat bahagian bahu dia, antara leher dengan bahu dia lah, antara leher dengan bahunya, wa aqbala alayya, terjatuh dia di atas badan dia, maksudnya dia jatuh atas badan Abu Qatadah, okey, fa dhammani dhammah, maka dia peluk aku, mesti orang dah kena tikam, dia terjatuh dia peluk kuat-kuat. Ketika itu wajadtu minha rihal maut, angin kematian, maksudnya pernafasan, nafasnya orang nak meninggal. Thumma adrakahu al maut, kemudian dia pun meninggal lah, mati lah. Fa arsalani, maka
Dia pun lepaskanlah Abu Qatadah tadi. Falahiqtu Umar al-Khattab faqala ma lin-nas. Apa terjadi bagi kaum muslimin? Aku punya sebuah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya okey. Oh, sebuah ketentuan daripada Allah. Kemudian kaum muslimin kembali dan Rasulullah duduk selai duduk selai bersabda, barang siapa yang bunuh seorang musuh dan ia memiliki bukti, maka barang rampasannya menjadi miliknya. Abu Qatadah berkata, aku berdiri dan berkata, siapakah yang mahu mempersaksikan aku? Maksudnya Abu Qatadah kata, siapa yang jadi saksi aku yang bawa aku dah bunuh tadi Mamat tadi ni? Aku pun duduk. Faqumtu faqala samalak. Thumma jalastu, aku pun duduk. Thumma qala mithla dhalik. Dan dia kata sekali lagi, siapakah yang akan bersaksikan untukku? Kata Abu Qatadah. Thumma qala dhalika thalith. Ha. Jadi Nabi kata, apa ada denganmu wahai Abu Qatadah? Nabi ulang sekali lagi. Dan dia ulangkan. Maksudnya Abu Qatadah kata, siapa yang jadi saksi aku bunuh dia ni? Dia duduk. Kemudian dia bangun lagi. Siapa jadi saksi aku bunuh dia ni? Kemudian sekali lagi. Siapa jadi saksi aku yang aku telah membunuh lelaki ni? Sebab Nabi kata, siapa yang dia ada bukti baru dia dapat salabuh ni ni. Salabahu. Masalah kata, apa dengan kau ni wahai malaka ya Abu Qatadah? Kenapa kau dengan Abu Qatadah tiba-tiba jadi macam ni? Barulah dia ceritakan. Lalu datang seorang kaum muslimin, seorang saksi, dia berkata, ya Rasulullah, betul, dia cakap benar. Ha, tapi sekarang, maksudnya dia yang dah ambil harta tersebut dulu. Dia dah ambil. Maksudnya tadi Abu Qatadah yang bunuh, lelaki tu yang ambil. Ataupun dia simpan dulu. Ataupun dia simpan, bukan ambil maksudnya dia ambil terus, maksudnya dia simpan dulu. Dikumpul-kumpul dulu, ada pada dia sekarang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kehendak Allah jikalau demikian. Fa ardhihi amma min haqqihi. Maka aku telah menghalangnya daripada haknya. Dan aku memutuskan haknya. Itu maksudnya. Abu Bakar berkata kehendak Allah. La Allah. Idzan la ya'milu ila asadin min usulillah an yuqatil 'anillah wa rasulihi fayu'tika salabuh. Jikalau demikian, tidaklah salah bagi dari singa Allah yang berperang membela Allah dan Rasulnya lalu memberikan harta barang rampasannya. Naam. Rasulullah bersabda benar, berilah barang tersebut. Maksudnya, apa maksud Abu Bakar ni? Maksud Abu Bakar ni tak patutlah orang yang singa Allah Ta'ala dah berjuang, kemudian harta ni dia bagi kat orang. Patutnya bagi balik kat dia. Itu hak dia. Itu maksudnya. Rasulullah bersabda benar, berilah barang tersebut kepada Abu Qatadah, kepadanya. Dia pun memberikannya kepadaku, iaitu ku ni siapa? Abu Qatadah. Kemudian aku menjual baju besi tersebut dan membeli sebuah kebun kurma dari Bani Salamah. Kebun tersebut adalah harta pertama yang aku peroleh dalam Islam. Masya Allah ini. Jadi seolah-olah ni nampak ni Abu Qatadah ini lah Abu Qatadah yang miskin. Kita ada dua Abu Qatadah di kalangan sahabat. Satu Abu Qatadah yang satu Afan. Itu Abu Talha. Afan. Ana silap. Ana waham. Itu Abu Talha. Ini Abu Qatadah. Abu Qatadah ni memang miskin. Abu Qatadah. Kebun tersebut adalah harta pertama yang aku peroleh dalam Islam. Maksudnya harta pertama yang aku peroleh dalam berperang dalam Islam. Maksudnya sebelum-sebelum ni tak dapat sebanyak itu tuan-tuan rahimakumullah. Sahabat berjuang bertahun-tahun. Dah tahun ke-8 tu baru dia dapat hasil lah sikit daripada jihad ni. Allahu akbar. Okey. Jadi pada masalah ini terdapat tiga pendapat. Pendapat tersebut adalah yang pertama yang merupakan salah satu pandangan dalam mazhab Ahmad. Apa dia saksi tadi? Yang itu memerlukan saksi untuk membolehkan dia ambil harta rampasan tersebut. Pendapat kedua pula, saksi dan juga sumpah. Bukan saksi semata-mata. Pendapat yang ketiga pula, dia kata perlu dua saksi. Dan dalam masalah membunuh, dia kena dua saksi. Wallahu'alam, ni khilaf di kalangan para
ulama kita. Okey, nak cerita pasal apa? Bahawa dari bila kisah ni dikeluarkan masalah persaksian inilah. Okey, nak menunjukkan betapa macam ulama-ulama keluarkan hukum. Kita mungkin tak perlu nak tahu detail sangat masalah ni. Pada kisah tersebut terdapat masalah, iaitu tidak disyaratkan dalam sebuah persaksian adanya ucapan aku bersaksi. Ha, ini satu lagi masalah penting. Annahu la budda apa dia, iaitu la yushtaratu fi syahadati at-talaffuz. Tidak disyaratkan. Kalau kita disaksi, kita kena cakap aku bersaksi. Nampak tak? Istilah tu, ayat tu, aku bersaksi. Ashhadu. وهذا اصح الروايات عن ان احمد في الدليل. Pendapat ini adalah riwayat yang paling sahih dari beberapa riwayat Ahmad dalam tinjauan dalil. وان كان الاشهر عند اصحابه الاشتراط. Walaupun pendapat yang popular di kalangan ulama mazhab Hanbali adalah disyaratkan lafz syahadah, ishtirat lafz syahadah. وقد قال ابن عباس, berkata ابن عباس رضي الله عنه, berkata شهد عندي رجال مرضيون. ابن عباس mengatakan telah datang kepada orang yang diridai untuk mempersaksikan bagiku. وارضاهم عندي عمر, dan yang paling aku redha ialah Umar. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر, Rasulullah telah melarang salat setelah asar dan setelah solat subuh. Nampak, telah bersaksi. Okey. Nampak. Poin dia apa? Dia kata syahida indi, telah bersaksi bagiku di kalangan banyak orang. Nampak, siapa Ibn Abbas ni, Imam Ibn Qayyim nak buktikan bahawa apa dia? Nak buktikan bahawa tak perlu sebut ashadu, aku bersaksi. Di dalam kes larangan solat asar, solat sunat lepas asar, Ibn Abbas kata beberapa orang telah menjadi saksikan, telah bersaksikan kepada aku, telah bersaksi bahawa lepas asar ni tak boleh solat sunat dan juga lepas solat subuh. Ibn Abbas kata telah bersaksikan kepada aku. Sedangkan mereka semua tak kata ashadu, aku bersaksi. Faham tak isu ni? Iaitu Ibn Abbas nak bagi tahu, Imam Ibn Qayyim nak bagi tahu kepada kita bahawa tak semestinya kena sebut aku bersaksi bahawa barulah dia dianggap sebagai saksi. Cukup kalau kata aku nampak, aku lihat, ya betul aku melihat, ya betul aku dengar, ya betul dia lakukan sekian-sekian. Cukup macam tu saja, tak perlu kata aku bersaksi. Aku bersaksi, tak perlu sebut asyhadu tu. Dia telah diketahui bersama bahawa mereka sama sekali tidak mempersaksikan dengan mengucap kalimah aku bersaksi. Namun sebatas perkhabaran semata-mata, perkhabaran semata-mata. Annahum lam yatalaffadhu lahu bilafdhin ashhadu, tidaklah dia menyaksikannya. Wa inna makana mujarradu ikhbar, semata-mata perkhabaran, ikhbar beritahu bahawa lepas asar tak boleh solat. Begitu juga dengan hadis Ma'iz ni apa, yang dia mengaku dia berzina. Ma'iz bin Malik dia mengaku berzina, kata ya Rasulullah astaghfirtu dhunuban, dia takut buat dosa ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah, tahirni, bersihkan aku ya Rasulullah. Dia kata bersihkan daripada apa? Aku dah buat dosa ya Rasulullah, aku dah berzina. Dia kata kau pegang-pegang je kot. Tak ya Rasulullah, aku dah zina. Mungkin kau cium je kot. Tak, aku dah zina ya Rasulullah. Mungkin kau pegang-pegangnya, sentuh-sentuh je, ataupun tak zina lagi. Tak ya Rasulullah, betul-betul aku dah zina. Maka Nabi pun perintahkan untuk direjam. Untuk direjam. Sebab Nabi tanya banyak-banyak soalan tadi tu untuk apa? Supaya untuk menghilangkan keraguan. Maksudnya dia memang dia yakin betul yang dia dah lakukan perkara tersebut. Nabi kata fadra'ul hudud bisyubhat. Tolaklah hukum hudud ini kerana syubhat, kerana ada keraguan.
Ya, Nabi tanya banyak kali tadi untuk menolak keraguan. Setelah empat orang saksi mempersaksikan ke atas dirinya, lalu beliau SAW merejamnya. Sementara persaksian tersebut hanya sebatas perkhabaran dari dirinya sendiri serta berupa pembenaran. Maksudnya empat orang kata dia betul. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ialah kalau orang tu dia kata, ya betul aku nampak, ya benar aku dah lihat, ya betul. Itulah menunjukkan bahawa dia satu kesaksian. Tak semestinya dia kata, aku telah bersaksi. Walaupun tak syak lah kalau dia kata aku telah bersaksi, itu lebih bagus sebab telah menghilangkan segala keraguan bahawa itu adalah bentuk penyaksian. Tetapi apakah dengan sekadar dia ucapkan saja itulah cukup? Dia dah cukup untuk dianggap sebagai saksi. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Siapakah lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah, maksud Allah Taala menyaksikan setiap perkara. Nah, Allah Taala kata tak, dan tak ada pula dalil daripada Quran kata asyhadu asyhadu asyhadu. Qalu shahidna ala anfusina wa gharatuhumul hayatud dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka berkata kami menyaksikan saksi atas diri kami. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahawa mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Jadi mereka sedar. Fa'tarafu bidzambihim, mereka iktiraf bahawa mereka ini telah kufur. Dan dia tak kata kami bersaksi ya Allah kami telah kufur, tak seperti macam tu. Cukuplah dengan dia mengaku. Fa'tarafu, dia telah iktiraf dan seumpama dengannya. Allah Ta'ala kata lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Mereka tidak mahu mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan malaikat-malaikat menjadi saksi. Saksi malaikat menyaksikan, malaikat tengok dan malaikat catat. Adakah malaikat kata asyhadu asyhadu asyhadu? Tak. Maksudnya poin pada ayat-ayat ni semua, kesaksian itu tak semestinya kena sebut asyhadu. Cukuplah dia ikrar, dia mengakui dan dia tahu dan dia bagi tahu dan dia dicatatkan menunjukkan bahawa malaikat itu telah menyaksikan. Aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri, qalu aqrarna, qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin. Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap apa yang demikian? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah Ta'ala berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi. Fashhadu. Saksikanlah. Sedangkan mereka kata apa? Kami mengakui. Ya, kami mengakui. Nampak pengakuan itu aqrarna ialah sama dengan syahidna. Betul ke tengok kalau orang menikah? Sah tak? Sah. Ada kata-kata aku bersaksi bahawa ianya sah. Kena cakap macam tu? Tak. Cukup dengan sah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Allah menyatakan bahawa tidak ada ilah melainkan dia yang berhak disembah, yang menegak keadilan. Para malaikat akan dan orang-orang berilmu juga menyaksikan sedemikian. Dan masih banyak lagi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang secara mutlak menyebutkan konteks persaksian hanya sebatas pemberitahuan semata-mata tanpa mengucapkan lafaz aku bersaksi. Imam Ahmad telah berselisih dengan Ali bin Al-Madini tentang persaksian kepada 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Ali mengatakan, aku katakan mereka berada dalam syurga dan tidak mengatakan aku bersaksi bahawa mereka dalam syurga. Maka Imam Ahmad berkata, Ali Al-Madini kata, Rasulullah tak cakap aku bersaksi mereka ni dalam syurga. Nabi hanya cakap mereka itu dalam syurga. Maka Imam Ahmad dia menjawab balik. Imam Ahmad dia jawab balik, dia kata, bila engkau mengatakan bahawa mereka dalam syurga, maka engkau telah mempersaksikannya. Ha. Maksudnya bila engkau dah saksi, bila Imam Ahmad kata, mata qulta hum fil jannah, bila engkau kata hum fil jannah, mereka dalam syurga, faqad syahidta, maka engkau telah bersaksi. Wa hadha at-tashrih minhu bi annahu la yushtaratu fi syahadah lafz al-asyhad. Jadi jelas menunjukkan bahawa tak perlu mengucapkan lafaz aku bersaksi. Dan hadis kisah Abu Qatadah ni pun telah menjadi saksi ke atasnya. Jadi bila orang tu kata barang rampasan tersebut ada padaku, dia tak kata aku bersaksi bahawa dia ada padaku, maka itu juga ada satu persaksian. Okey.
Nah, jawabnya pernyataan mengandungi penjelasan dan pembenaran dengan ucapannya dia telah benar. Ila akhirih. Jadi saya ringkaskanlah. Barang siapa dari poin ni ialah perbincangan ni Al-Imam Ibnu Qayyim pendapat beliau dia merajihkan pendapat yang kata tidak perlu berkata aku menjadi saksi asyhadu di dalam mahkamah dan seumpama dengannya. Baik. Selesai isu yang kedua. Kemudian ada perkataan pula barang siapa yang membunuh katilan. Kemudian dia ada saksi. Maka falahu salabuh. Maka bagi baginya harta rampasannya. Menunjukkan bahawa barang rampasan dari orang yang terbunuh adalah menjadi miliknya. Selain seperlima bahagian yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Beliau sallallahu telah menegaskan hal tersebut pada sabda beliau kepada Salamah bin Al-Aqwa ketika dia membunuh orang kafir, baginya barang rampasan orang tersebut semuanya. Pada masalah terdapat tiga mazhab. Pendapat ini adalah dan ini adalah pendapat yang pertama, iaitu bila dia bunuh dialah harta rampasan perangnya. Yang kedua ialah bahawa barang tersebut juga dijadikan seperlima bahagian sebagaimana harta rampasan yang lainnya, ghanimah. Maksudnya bila dia rampas, katakanlah orang tersebut dah bunuh, dia ambil barang-barang orang tersebut, maka satu per limanya tetap juga kena bagi kepada Rasul, kepada Baitul Mal. Pendapat ini adalah pendapat Al-Auza'i, ulama' Syam, dan merupakan mazhab Ibnu Abbas kerana termasuk dalam cakupan ayat Al-Ghanimah. Jadi pendapat kedua dianggap salab ini sama dengan ghanimah. Salab, salabah sama dengan ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang. Salabah juga harta rampasan perang. Tapi biasanya apa? Al-anfal, al-ghanimah itu yang, an-nafal itu ialah yang secara umum. Adapun salab itu pada khusus pada badan orang tersebut. Pendapat yang ketiga. Bahawa bila imam memandangnya banyak, maka imam dapat menjadikannya lima bahagian. Tetapi jika dianggap sedikit, imam boleh untuk tidak menjadikannya lima bahagian. Pendapat ini pendapat Ishaq Robin Rahawaih dan telah direalisasikan oleh Umar Khattab Sa'id di dalam sunannya menyeriwatkan Sa'id dalam sunannya menyeriwatkan dari Ibn Sirin Al-Bara' bin Azib. Betul ke Sa'id ni? Mana sesaat ni? Oh, okey. Sa'id itu Sa'id Sunan Sa'id bin Mansur. Sunan Sa'id bin Mansur. Yes, betul ada. Sunan Sa'id bin Mansur. Ini Sa'id di sini ialah Sa'id bin Mansur. Satu kitab hadis berkumpulnya nama ni Sa'id bin Mansur. Dari Ibn Sirin bahawa Al-Bara' saya sebut dia Al-Bara' bukan Barra' nanya Al-Bara' bukan Barra' Al-Bara' insan. Okey. Bin Malik bertarung melawan pemuka dari para pemuka Bahrain. Baraza Marzuban Al-Marabizah Al-Marazibah Bil-Bahrin. Okey. Itu ketua-ketua pemimpin daripada Bahrain. Marzuban. Nanti pemimpin Bahrain ketika itu digelar dengan gelaran Marzuban. Macam Najasyi, macam Fir'aun, macam Kaisar, macam Kisra. Jadi kalau bahasa Arab dalam untuk Bahrain pula dia panggil Marzuban. Marzuban. Wallahu ta'ala alam. Faqata'ahu. Dia menikamnya. Fata'anahu, sorry. Fata'anahu ditikamnya. Fadaqa sulbahu.
pecahkan tulang suluk tulang dia, patahkanlah padak wasul bahu. Kemudian dia mengambil kedua gelangnya dan juga barang rampasannya, wa akhadha siwaraihi, dua gelangnya, wasalabah, dan juga apa-apa yang dirampas pada badannya. Okey. Falamma salla Umar zuhra, dan bila Umar solat zuhur, atal Bara fi dari, dia datang jumpa Bara dekat rumahnya. Dia kata, inna kunna la nukhammisu as-salab, sebenarnya kami tidak membahagikan lima bahagian, iaitu harta salab tadi yang dirampas daripada badan orang tadi. Okey. Naam. Wa inna salbal bara' qad balagha malan, telah mencapai sebuah harta, maksudnya banyak. Ha, jadi banyak. Wa ana khamisuhu, oleh itu aku nak bahagi-bahagikan dia jadi lima bahagian. Maksudnya apa? Satu bahagian 1/5 untuk kerajaan, jadi maksudnya yang empat tu jadi ghanimah lah. Maksudnya dah termasuk dalam ghanimah. Termasuk dalam ghanimah. Ini pendapat yang ketiga. Ini maksudnya itu, kalau sikit, dia boleh ambil. Kalau banyak, tak boleh. Berdasarkan hadis riwayat Sa'id bin Mansur yang tadi. Sebab dia kata, bila tengok banyak, maka Umar kata, aku pun akan bahagikan dengan 1/5. Dan lain-lain tu dibahagi-bahagikan seperti hati rapasan perang yang lain. Okay. Fakana awwala salbi khumusin fil Islam salbul bara. Dan pada pasal pertama dibahagi menjadi lima bahagian adalah harta rampasan al-bara ini, dan nilainya 30,000. Naam. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia lebih cenderung pada pendapat yang pertama, itu boleh dia ambil terus. Kerana Rasulullah SAW tidak memberi rampas barang rampasan menjadi lima bahagian. Beliau bersabda, barang siapa barang tersebut seluruhnya menjadi miliknya. Demikian itu telah berlaku sebagai sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnah As-Siddiq sepeninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun pandangan Umar adalah ijtihad berupa pendapatnya. Nah. Maksudnya Umar Al-Khattab yang ijtihad, kalau banyak kena bagi 1/5. Kena bagi-bagikan macam harta rampasan perang yang lain. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahawa barang tersebut merupakan bahagian dari asal harta rampasan perang. Okay. Aslul ghanimah. Kali ini ghanimah. Lepas tu kita, bila kita baca terjemahan, kita akan pening. Semuanya diterjemahkan dengan harta rampas, dia kata terjemah harta rampasan. Lepas tu kalau saya jadi penterjemah kat sini, saya akan buat satu kurungan. Yang ini rampasan perang, yang ini adalah ghanimah. Okey. Yang kat sini yang kita baca atas ni tadi, ini salab. Dengan hati salab. Jadi yang Nabi kata boleh ambil tu salab. Ada pun ghanimah kena bahagi-bahagikan. Jadi kat sini Imam Al-Qayyim kata, tak, apa yang ada pada badan orang tersebut ialah salab, dia bukan ghanimah. Dan Nabi SAW memutuskannya bagi yang membunuh dan sama sekali tidak memperhatikan nilainya, kadarnya 1/5 bahagian yang harus dikeluarkan. Imam Malik kata tak. Malik mengatakan bahawa barang tersebut adalah 1/5 dari 1/5 bahagian harta rampasan perang. Maksudnya harta rampasan perang tu dia ada bagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 untuk Rasulullah kan. Khumus untuk Rasulullah. Okay. Kemudian yang lain ni bahagikan, bagi 4/5 ni bahagi-bahagikan kepada tentera lah. Berdasarkan yang berjalan kaki dapat 1 bahagian, yang berkenderaan 2 bahagian, seperti kita bincang sebelum ni, kita belah lalu. Dan dia kata tak, salab ni ada 1 lagi bahagian lagi, kata Malik rahimahullah. 1/5 lagi dari 1/5 bahagian harta rampasan perang.
ataupun kata bukan, dia ialah 1/5 yang ni. 1/5 maksud yang ni, yang ni dah bagi kepada tentera lah. 1/5 ni yang patut untuk Rasulullah ni, ada satu portion lagi yang boleh diambil. Malik mengatakan bahawa harta barang tersebut adalah 1/5 dari 1/5. Hadis tersebut juga menunjukkan bahawa orang yang ikut andil dalam peperangan berhak atas barang tersebut. Demikian pula tidak ikut andil dalam peperangan ikut mendapat bahagian seperti anak kecil, wanita, sahabat, sahidah, orang musyrik. Ini pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fiik. Asy-Syafi'i berpendapat dalam salah satu daripada dua pendapat beliau bahawa barang rampasan tidak boleh dibahagikan kecuali bagi yang berhak mendapat bahagian harta rampasan perang. Bahagian harta rampasan perang adalah suatu yang disepakati. Apabila hamba sahaya, anak-anak kecil, wanita, orang musyrik dianggap tidak memiliki andil sehingga tak join sekali, sehingga tidak mendapat bahagian harta rampasan perang, maka barang rampasan yang langsung dilakukan oleh seorang itu lebih utama lagi. Maksudnya orang itu lebih berhak. La yastahiqu salb illa mimma yastahiqu salb. Maksudnya tak layak untuk diambil salb mereka, orang yang layak untuk pergi berperang sahaja. Okey. Maksudnya kalaulah yang harta-harta rampasan perang itu pun tak layak untuk orang yang tak ada, tak ikut perang, apatah lagi salb ni. Salb ni lebih-lebih lagilah. Hanya untuk orang ikut perang saja, bukan pada semua orang. Jadi ini berbeza dengan pendapat Imam Malik. Imam Malik tadi kata tak, salb ni boleh bagi siapa-siapa yang dia nak. Tidak. Imam Syafiq kata tidak boleh. Pendapat pertama lebih tepat berdasarkan konteks keumuman kerana kedudukannya setara dengan perkataan Imam, barang siapa yang melakukan demikian dan yang dengan demikian menunjukkan kepada sebuah benteng dan membawa sebuah kepala musuh, maka dia memperoleh demikian. Jadi terjemah bahasa Melayu ni jadi pening. Ya? Okay. Yang ni yang disebutkan Nabi kata qada bihil qatil walam yanzur illa fi qimatihi wa qaddarahu. Okey. Wa qaddarahu, dia telah mentakdirkannya, wa i'tibar khuruji min khumsul khums, wa qala Malik huwa min khumsul khums wa idul ala annahu istayhaqu min as-sahm wa man la yasamu lahu min al-amr wa sabiyun imra'ah. Wa qala Syafi'i fi ahadi qawlihi la yastahiqu salba illa man istahqa sam. Kata Imam Syafi'i tidak layak untuk ambil salab tadi melainkan orang yang layak mendapat harta rampasan perang, iaitu al-ghanimah. Li'anna sam al-mujma' alaih, kerana harta rampasan perang telah disepakati ke atasnya. Idza lam yastahiqu al-'abdu was-sabi wal-mar'u wash-shaykh fasalabu aula, maka salab lebih layak untuk tak dapat kepada orang kanak-kanak tadi. Okey, li'anna jazama al-qaul al-imam man fa'ala kadha wa kadha. Jadi sama dengan seperti perkataan imam, barang siapa yang buat demikian dan demikian au dalla ala husn, atau menunjukkan kepada suatu benteng, maksudnya dia buat sekian-sekian tugas, au jaa bi ra'sin, atau bawa kepala musuh, maka dia peroleh demikian. Maksudnya macam ni, orang lain tak layak. Ini bantahan kepada Imam Mazhab Maliki tadi, Imam Malik tadi. Imam Malik kata tak, dia kata yang salab ini ialah yang boleh bagi-bagi kepada semua orang yang lain, yang bebas. Macam begini tak. Kalau ghanimah tak boleh bagi-bagi kepada orang lain, salab lagi dah tak boleh. Sebab dia sama macam bahagian orang yang telah ditugaskan dengan suatu tugas. Barang siapa yang melakukan demikian atau demikian, menunjukkan boleh sekian-sekian, yang mana terdapat dorongan untuk berjihad, sementara dengan ketidak ikut sertaannya dia berhak mendapat harta rampasan perang walaupun tidak, dia tidak melakukan apa pun juga. Kerana terjemahan ni teruk, teruk terjemahan dia. Dia kata apa? Falahu kadha mimma fihi tahridun alal jihad. Jadi Nabi nak kata, Imam Al-Qayyim kata, bila Nabi kata siapa yang bunuh dia dapat harta rampasan perang, ini adalah galakan untuk pergi berjihad. Kalau orang lain pun dapat juga yang tak ikut pergi perang, maka itu menyebabkan dia tidak menggalakkan orang pergi berjihad. Lepas tu kata sini, wassahmu mustahaqqu bil hudur, dan harta rampasan perang itu berhak untuk orang yang hadir. Wa illam yakun minhu fi'lun
walaupun mungkin dia tak lakukan peperangan tadi, bukan dia yang tikam, tapi dia yang melakukan peperangan ini, dia tak layak dapat serang. Wasalbu mustahaqqu bil fi'il fajara majral al ju'alah. Ah, masya-Allah. Agak sini ada masalah fiqah yang satu lagi yang perlu disebut eh. Majra al ju'alah. Ja'altu kadha wa kadha al ju'alah. Tengok sini tadarrumullah. Semoga tuan-tuan fahamlah apa yang saya sebut ni eh. Imam Ibn Qayyim kata, ghanimah ini ya, siapa yang join saja perang, join perang, dia dapat, betul tak? Dia dapat. Mungkin dia bunuh seorang je, ataupun dia tak bunuh sesiapa pun, tapi dia join perang, dia lawan dua perang, dia dapat tak? Dapat. Walaupun berbeza, orang pertama ni dia bunuh 100 orang, dia hebat, dia bunuh 20 orang, 50 orang. Yang kedua ni tak bunuh apa, tapi dia join perang sekali. Dapat tak ghanimah? Dapat ghanimah. Sama. Sama. Sama bahagian ghanimah. Ada pun salab, tak sama. Ini siapa yang bunuh lebih banyak, dia dapatlah banyak salab. Itu maksudnya Imam Nukaim kata sini. Okay. Jadi bila dia buat macam ni, dia menggalakkan orang lagi nak fight, tak betul tak? Nanti kalau bila ada salab ini, dia lebih menggalakkan orang. Jadi tak adalah kata aku dah join perang, aku dapatlah bahagian, dapat bahagian cukuplah. Tapi yang lain kata tak. Bila aku bunuh lagi banyak, aku dapat lagi banyak. Seolah-olah ni macam gaji tetap, yang ni insentif lah. Kan askar semua gaji sama aje. Tapi kata siapa dapat bunuh musuh sekian, dia dapat apa yang musuh tersebut ada kat badan dia. Jadi orang akan target yang paling hebat ke atau seumpama dengannya. Lepas tu kata ikan orang kat sini, sementara barang rampasan menjadi hak milik. Sekali lagi. Nampak, sementara ketidakikutsertaannya, dia berhak mendapat keikutsertaannya, bukan ketidak. Maksudnya kalau dia join saja, kalau dia join saja peperangan, dia berhak mendapat harta rampasan perang. Walaupun mungkin dia tidak melakukan apapun juga pun. Kan? Ikut dia perang. Mungkin dia tak bunuh siapa, tapi dapat juga. Dia join. Tetapi yang salab ini, as-salabu. Terjemahan ni kadang-kadang kena bijak jugalah. Kadang-kadang orang terjemah je. Dia terjemah. Dia kena fikirkan apa orang nak baca tu, macam mana nak faham. Sementara as-salab itu rampasan yang menjadi hak milik dengan perbuatan. Maka kedudukannya setara dengan pemberi upah. Beri upah dalam bahasa Arab panggil ju'alah. Ju'alah ni macam upah lah. Macam kita orang masuk buat kabinet. Kau buat kabinet, siap, aku upah kau. Kalau masuk baju, upah. Mid, upah. Apa semua. Ini panggil ju'alah. Ja'al tu kaza wa kaza ala antuk tiyani kaza wa kaza. Aku bagi kau sekian dan sekian dengan syarat kau bagi aku sekian dan sekian. Okey. Jadi siapa yang bunuhnya, jadi siapa yang bunuh dapat banyak salab tadi. Maka seumpama orang yang melakukan ju'alah. Ju'alah ni apa? Upah tadi. Jadi nampak tak dekat mana relevannya ada salab ni? Lepas tu Imam Syafi'i kata salab ni kekal sampai bila-bila pun. Dia bukan hanya pada waktu tertentu. Nak beritahu bahawa supaya selain daripada bersemangat diikut pergi perang ni kerana Allah Ta'ala, selain daripada dapat harta rampasan perang, dia dapat juga salab. Wallahu salabu. Setiap Abu Qatadah kata tadi, aku dapat salab aku ni, akhirnya aku dapatlah beli tanah satu. Dapatlah aku beli satu tanah, sekeping tanah. Aku boleh usahakan, inilah harta aku dalam Islam. Nah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Okay. Semoga Allah Ta'ala bagi kita kefahaman. Benda ni Masya Allah. Ibn Al-Qayyim ni dalam, dakik. Bincangan dia. Dan saya dapati sungguh menarik. Bila kita baca macam ni, sungguh menarik. Masya Allah. Sebab tu kata Syekh Shalih Utsaimin, kitab sirah yang paling terbaik sekali, Zadul Ma'ad. Kitab sirah yang terbaik sekali. Dia kupas satu masalah tu dengan detail. Cuma, sebab dia terlampau dalam, mungkin ada sebahagian orang dia tak mampu nak membacanya. Jadi kita ni cuba-cubalah bacanya dan kita cuba huraikannya, dapatkan apa yang kita boleh dapatkan petik daripada ilmu daripada kitab ini.
Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan. Anda nak stop kat sini sebab lepas ini. Sekejap. Lagi tak? Lagi tak baki lagi. Kita habis sebab ni. Ada sikit lagi tak silap. Ada sikit lagi tu kita habiskan. Kisah ini juga menunjukkan bahawa dia berhak mendapat semua barang rampasan milik orang yang dibunuhnya. Sekali lagi, rampasan ni apa dia? Salam. Sekali lagi, rampasan di sini maksudnya apa? Salabu. Rampasan ni ialah salab je, harta salab tadi. Okey. Rampasan sini ialah salab, harta salab. Walaupun jumlahnya sangat banyak, Abu Daud menyebutkan bahawa Abu Talhah pada perang Hunain telah membunuh 20 orang. Nampak, untung banyak tak Abu Talhah. Jadi dia mendapat dia mengambil semua harta rampasan mereka, salab mereka itu. Maka ini tak termasuk daripada harta ghanimah yang diambil sebelum dibahagi-bahagikan yang berdosa tu. Yang berdosa tu ialah harta ghanimah. Harta ghanimah, okey. Macam nak biasa ustaz harta ghanimah? Katakanlah dalam peperangan tadi, kan? Kita belajar orang musyrikin bila peperang dulu, dia bawa sekali kambing-kambing dia. Dia bawa sekali unta-unta dia. Dia bawa sekali kuda-kuda dia. Dia bawa sekali emas-emas dia. Dia bawa sekali anak isteri dia. Perang. Kalah. Mati musuh tadi. Okey, kuda, unta, apa lagi? Anak-anak tadi, emas-emas yang mereka bawa, makan-makan apa semua-semua tadi tu, benda-benda tadi itu ghanimah, bagi-bagikan. Di pada badan itu, itu salam. Pada badannya itu salam. Okey. Wallahu taala alam bisawab. Jadi Abu Talhah dia kaya. Naam, Abu Talhah menjadi kaya lepas tu telah bunuh 20 orang. Dan mengambil semua harta rampasan mereka. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey, jadi setakat ini saja saya nak. Jadi minggu depan perang Taif, masya-Allah. Lagi dua minggu perang Taif, perang yang masya-Allah yang banyak pengajaran perang Taif ni. Subhanallah. Okey. Jadi bila kita belajar ni, next kalau kita pergi umrah bila-bila nanti bila buka balik kita pergi Taif kita fahamlah. Tak payah dengar cerita Mutawif pun tak apa. Kita boleh dengar, kita faham dah cerita peperangan Taif, perang yang sangat hebat. Dan juga perang yang ada pengajaran yang besar. Iaitu perangan yang Nabi SAW tak menang. Okey, ini perangan yang Nabi tak menang, perang Taif ni. Tak menang tu maksudnya tak berjaya pada misi Nabi SAW. Dan ada pengajaran yang sangat banyak kat sini, perang Taif ni. Ini kita tangguhkanlah pada kuliah akan datang biiznillahi taala. Cukup sekadar ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.